Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sudah menunjukkan tepat jam 11.47 minit pagi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi itu ucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang baru saja hadir bersama-sama dengan kami di ruang udara ketika ini. Ada majlis wali matang urus kedua pasangan mempelai yang kita raikan pada hari ini, iaitu putra Muhammad Fairuz bin Mansur dan bersama pasangan hatinya, iaitu putri Farah binti Roslan. Pada hari ini Ahad edisi 4 April 2021 bersamaan 21 Syaban 1442 Hijriah. Ia bertempat di nombor 6 Jalan SW9 Taman Sutera Wangi 75350 Batu Perendam Melaka Bandar Warisan Dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke kota di waktu malam terbau harum bunga dahlia. Jadi bismillah kata pembuka kalam, assalamualaikum majlis mulia. Jadi tersenyum puas tanda kesyukuran, rahmat dipohon mengiringi perjuangan. Jadi terima kasih atas kesudian mendirikan majlis penuh kesyukuran. Jadi jam di tangan saya menunjukkan tepat jam 11.50 minit pagi. Jadi selamat pagi diucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang baru saja hadir bersama-sama dengan kami di ruang udara ketika ini. Jadi majlis wali matang urus kedua pasangan mempelai yang diraikan pada hari ini, iaitu putra Muhammad Fairuz bin Mansur dan bersama pasangan hatinya, iaitu putri Farah binti Roslan. Pada hari ini Ahad edisi 4 April 2021 bersamaan 21 Syaban 1442 Hijriah. Jadi bertempat di nombor 6 Jalan SW9 Taman Sutera Wangi 75350 Batu Perendam Melaka Bandar Warisan Dunia. Jadi beras kunyit kami taburi air mawar direnjis wangi. Jadi kami datang setulus hati. Terima kasih datang meraih. Jadi pucuk pau silam permatang anak sepat di dalam padi. Jadi jauh tuan-puan datang ya bagi menyerikan majlis yang diraih. Okey, baik, untuk makluman kepada anda semua dan untuk peringatan bersama, jadi kepada anda semua yang mungkin ada membawa barang-barang yang berharga dan juga bernilai, jadi pasti-pastikan ya barangan tersebut sentiasa dalam simpanan anda dengan baik dan sempurna. Jadi begitu juga dengan ahli keluarga yang mungkin ada membawa anak-anak kecil, jadi pasti-pastikan anak-anak anda sentiasa berada bersama dengan anda. Jadi buatlah pemantauan selalu untuk mengelakkan berlakunya sebarang masalah. Dan perkara ini untuk kebaikan bersama. Jadi mungkin-mungkin ada di antara anda tetamu yang ingin berangkat pulang. Jadi kami ucapkan ucapan dari bantuan terima kasih di atas kesudian anda yang terus meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kami. Jadi semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jadi kami doakan pandu cermat jiwa selamat, berhati-hati di jalan raya. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi di majlis perkahwinan yang akan datang. InsyaAllah. Jadi apapun kepada anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami, teruskan dengan satapan anda, dimulakan dengan kalimah bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Jadi untuk makluman anda semua, sajian kita hari ini telah disajikan oleh Bintang Catering. Jadi insyaAllah sentiasa kami janjikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda sebagai tanda terima kasih di atas sokongan dan juga keprihatinan serta perhatian yang anda berikan terhadap apa juga yang kami aturkan dan juga hidangkan untuk anda. Jadi semestinya pilihan yang terbaik insyaAllah. Jadi kita berhibur seketika sambil-sambil anda menikmati jualan hidangan. Kita berhibur bersama Azizah Rome dan Ning Wulan Has untuk anda terus daripada kami, pastinya menghiburkan. Ya, itu dia Azizah Rome Ning Wulan membawakan jam 11.59 minit pagi. Jadi selamat datang diucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang baru saja hadir bersama-sama dengan kami di ruang udara ketika ini. Hari majlis wali matang urus kedua pasangan mempelai yang kita raikan pada hari ini, iaitu putra Muhammad Fairuz bin Mansur dan bersama tambatan hatinya, iaitu putri Farah binti Roslan. Pada hari ini Ahad edisi 4 April 2021 bersamaan 21 Syaban 1442 Hijriah. Jadi bertempat di nombor 6 Jalan SW9, ini Taman Sutera Wangi 75350 Batu Perendam Melaka Bandar Warisan Dunia. Jadi ribuan terima kasih yang diucapkan kepada abang kameraman kita yang datangnya daripada Heritage Academy. Jadi sekiranya anda berminat dengan fotografi beliau, anda boleh berhubung di talian 011-1505-5867 ataupun boleh
@IG@bang. Follow IG abang kita ni, MK Faiz. Saya pun belum ada IG lagi. InsyaAllah hari akan datang. Jadi terus bersama dengan kami, tak kira bersama dengan siapa pun anda sampai di majlis perkahwinan ini, dengan keluarga, dengan rakan-rakan, dengan jiran-jiran dan dengan sesiapa sajalah ya. Yang pastinya menu masakan yang telah dihidangkan oleh Bintang Catering begitu hebat dan juga menarik untuk anda nikmati. Okay, sambil-sambil anda menikmati jurang hidangan, saya hiburkan anda seketika bersama Dia Datang Ning Wulan khas untuk anda terus bersama kami, pastinya menghiburkan. Ya, yeah, itu dia Azizah Romain Ning Wulan ataupun Dia Datang Ning Wulan. 12:07 minit tengah hari. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari itu ucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang baru saja hadir bersama-sama dengan kami di ruang udara ketika ini, di majlis Walimah Ta'urus kedua pasangan mempelai yang diraikan pada hari ini. Jadi kepada para tetamu dan para jemputan yang baru saja hadir, baru sampai, selamat datang diucapkan. Jadi kita persilakan masuk di balai penghadapan untuk bersama-sama kita menikmati jurah pada hari ini. Dan juga bersama-sama kita merealisasikan yang di rumahku syurga untuk pasangan raja sehari kita. Okey, baik, untuk makluman kepada anda semua dan untuk peringatan bersama, jadi kepada anda semua yang mungkin ada membawa barang-barang yang berharga dan juga bernilai, jadi pastikan barangan tersebut sentiasa dalam simpanan anda dengan baik dan sempurna. Jadi begitu juga dengan ahli keluarga yang mungkin ada membawa anak-anak kecil, jadi pastikan anak-anak anda sentiasa berada bersama dengan anda. Jadi buatlah pemantauan selalu untuk mengelakkan berlakunya sebarang masalah dan perkara ini untuk kebaikan bersama. Jadi mungkin ada di antara anda tetamu yang ingin berangkat pulang, jadi kami ucapkan ucapan dan ribuan terima kasih di atas kesudian anda yang terus meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kami. Jadi semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jadi kami doakan pandu cermat, jiwa selamat, berhati-hati di jalan raya. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi di majlis perkahwinan yang lain yang akan datang, insyaAllah. Jadi apapun kepada anda yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami, teruskan dengan santapan anda, dimulakan dengan kalimah bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Jadi untuk makluman anda semua, sajian kita hari ini telah disajikan oleh Bintang Catering. Jadi insyaAllah sentiasa kami janjikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda. Jadi sebagai tanda terima kasih di atas sokongan dan juga keprihatinan serta perhatian yang anda berikan terhadap apa juga yang kami aturkan dan juga hidangkan untuk anda, jadi semestinya pilihan yang terbaik insyaAllah daripada Bintang Catering. Jadi seucap kata sepasang hati, sepecik kasih sebilah janji, selusin puisi secarik rindu semanis madu. Jadi hadirin sekalian, cinta dan kasih sayang dalam hidup berumah tangga ibarat hukum graviti bumi. Jadi tegaknya kehidupan rumah tangga dan keluarga juga disebabkan ada hukum tarikan yang terdiri dari cinta dan kasih sayang. Jadi semua tahu tiap bangunan memerlukan simen. Jadi mustahil sesebuah bangunan dapat berdiri megah dengan hanya batu bata sahaja. Begitu juga perihal rumah tangga seperti sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bangunan dalam Islam yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari perkahwinan. Jadi ayat ini dipetik daripada ayat Wasail Al-Syiah jilid 613 dalam halaman 3. Jadi kepada pengantin yang kita raikan pada hari ini, semoga sama-sama menjaga pertalian kasih sayang yang terbina pada hari yang bersejarah ini. Okey, kepada tetamu-tetamu yang baru saja hadir, baru sampai, jemput masuk dan selamat menjamu selera. Jadi daripada masa ke semasa, saya akan kongsikan kepada anda berkenaan dengan SOP yang ditetapkan oleh MKN ataupun pihak kerajaan kita. Jadi sebentar lagi saya akan kongsikan kepada anda. Jadi sambil-sambil anda menikmati jualan hidangan, kita berhibur seketika bersama Rahima Rahim, joget andam pengantin khas untuk anda terus daripada kami, pastinya menghiburkan.